warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bang Heri channelnya, channel inspiratif. Kali ini Bang Heri akan memperlihatkan hasil ekopin ke-76 dan 77. 76 pada sutra dan 77 pada kain pasmina ya, selendang pasmina. Oke, sebelumnya subscribe ya Pak channel. Nah, sekarang saya tunjukkan hasilnya. Oke, ya. Inilah hasil ekoprint edisi ke-76 ya. Ini pada sutra ya, kain sutra nih. Ini jam 5 sore saya posting video, saya videokan ya. Nah, ini kain sutra ya. Segi 4 ini. Nah, ini ada umbainya ya, seperti ini. Ini padahal saya sudah gosok setrika ya. Kurang mantul ini misalnya. Oke, nah seperti ini. Sepertinya seharusnya ada 6. Tapi ini cuma naik kalau yang ini pasminanya ya, sutra pasmina. Nah, yang ini sutra pasmina. Oke, nah ini kan. Tuh semuanya. Nah, ini adalah pasminanya ya, kain tenun pasmina ATBM ya. Nah, ini sekitar ada 10 kali ya. Nah, kalau yang ini sudah re-ecoprint ya. Sudah di-ecoprint, tambah ecoprint lagi. Nah, makin banyak daun jatinya, sama seperti ini. Nah, kalau ini beda lagi ya. Ini episode ke-77 ini ya. Ini sudah saya gosok, saya sudah rada licin lah penampilannya, bagusan sedikit. Nah, kalau ini recoprint ya, tambahin lagi daun-daunnya biar kelihatan ngejreng. Nah, ini tadi ya pasminanya dari sutra. Nah, kalau ini bentuknya masih kain ya, nanti mau dijadikan apa saya tahu ya. Ini 1 meter lebih. Ini masih pasmina. Nah, sama motifnya aja yang beda-beda ya. Daun jati tapi peletakannya yang beda ya. Nah, ini seperti ini. Ini bagus banget ya. Nah, sama seperti ini. Coba kalau lihat dari jauh, oh, backgroundnya banyak sampahnya ini. Aduh. Nah, ada tambahan lagi nih. Ini sudah saya jadikan. Ini outer pembaju ya. Nah, sudah seperti baju. Nah, seperti ini ya. Ada 4 yang sudah saya jadikan baju seperti ini. Ini posisi depan, ini posisi belakang. Nah, ini juga. Nah, ini sama ya. Tuh. Ini pun. Nah, coklat apa ya? Kol gulali. Oke. Coba dari tampilannya ya.
Oke, cukup sekian videonya. Semoga kalian suka video ini dan komen di link deskripsi video ini ya. Nah, oke. Aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.